Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah bagi kita kesempatan untuk kita teruskan pelajaran pada hari ini. Hari ini, cikgu nak ajar kamu dua kemahiran. Kemahiran pertama ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran kedua ialah kemahiran membina dan menulis jawapan pemahaman. Sebelum kita mula, mari kita baca dulu doa belajar. Baik, kamu boleh buka buku teks kamu pada muka surat 55. Kemahirannya ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi kamu boleh respon pertanyaan cikgu di rumah. Kita selesaikan dialog dalam buku teks ini bersama-sama. Okey, lihat temanya ialah aktifkan diri. Kemudian tajuk pada gambar di bawah ialah langkah yang sihat. Okey, dalam buku teks kamu ada dua gambar. Bermaksud ada dua situasi ya. Situasi pertama iaitu di hadapan sekolah. Situasi kedua iaitu di hadapan rumah. Okey, kita lihat dulu dialog perbualan antara Somi dan Lageswari di hadapan sekolah. Okey. Apa kata Somi? Lageswari, saya tunggu kamu di rumah esok. Kita berjalan kaki bersama-sama ke sekolah. Kemudian Lageswari berkata, baiklah Somi, sambil berjalan, dapatlah kita berpeluh. Kita berdua sahaja. Kemudian Somi kata, tolong ajak Hana sekali. Okey. Kemudian pada waktu petang, Lageswari pun datanglah ke rumah Hana. Jadi mereka pun berbual. Apa kata Lageswari? Hana, Somi berpesan supaya... Okey, kamu rasa apa yang Somi pesan? Kita dah baca dekat dialog di atas. Kamu rasa apa yang Somi pesan pada Hana? Ya, jawapannya ialah Somi berpesan supaya esok kita berjalan kaki bersama-sama ke sekolah. Okey, kemudian Hana kata apa? Baiklah, jika kita berjalan kaki ke sekolah, kita akan... Kamu rasa apa yang Hana nak tanya kepada Lageswari ni? Sebelum kita tulis apa yang Hana nak tanya, kita kena baca dulu apa jawapan Lageswari ni. Lageswari jawab, dia minta kita tunggu di rumahnya. Jadi rasa-rasa kamu apa pertanyaan Hana pada Lageswari? Ya, baiklah, jika kita berjalan kaki ke sekolah, kita akan tunggu di mana? Itu pertanyaan Hana sebenarnya. Barulah Lageswari jawab, dia minta kita tunggu di rumahnya. Okey, dialog yang terakhir. Apa yang perlu Hana kata? Ya, Hana perlu berkata, baiklah Lageswari, esok kita tunggu di depan rumah Somi. Baik. Sekarang, kamu boleh buka buku aktiviti pada muka surat 65. Okey, aktiviti 1. Lihat arahannya. Dengar dan tulis respon. Okey, sebelum kamu lengkapkan dialog di bawah, kamu perlu baca dulu cerita di atasnya. Okey, tajuk ceritanya ialah Pesan Ibu. Kita baca dulu cerita di atas. Ibu Aiman menziarahi saudaranya di hospital. Aiman di rumah bersama dengan abangnya. Inilah pesanan ibu kepada Aiman. Okey, kita lihat apa pesan ibu kepada Aiman. Lihat bintang yang pertama. Ajaklah abang kamu ke padang petang ini. Ibu dia pesan suruh Aiman ajak abangnya untuk ke padang petang ini. Pesanan yang kedua, lihat bintang yang kedua. Lakukanlah senaman di padang agar badan berpeluh. Itu pesanan ibu yang kedua. Ibu suruh mereka untuk bersenam di padang. Supaya apa? Supaya badan berpeluh. Okey, pesanan ibu yang ketiga, mandi selepas bermain. Lepas dah berpeluh, lepas dah bersenam, lepas bermain, ibu pesan untuk mereka berdua mandi. Okey, sekarang baru boleh kita lengkapkan dialog antara Aiman dengan abangnya. Terlihat dialog Aiman. Abang, ibu berpesan supaya kita ke padang pada petang ini. Dalam dialog ni dah ada pesanan ibu yang pertama. Okey, kita lihat apa kata abangnya. Baiklah Aiman, ibu memang menggalakkan kita bersenam supaya, kamu rasa mana jawapannya? Supaya badan kita berpeluh. Itu pesanan ibu yang kedua. Baik, kemudian apa kata Aiman?
ibu juga berpesan agar, mana pesanan ibu yang ketiga? Ya, mandi selepas bermain kan? Okey, jadi kita tulis. Ibu juga berpesan agar kita mandi selepas bermain. Dialog abangnya. Ya, kita perlu mandi selepas bersenam agar. Kamu rasa kenapa kita kena mandi lepas bersenam? Ha, sebab apabila kita bersenam, badan kita keluarkan peluh. Bila berpeluh, badan kita akan berbau busuk. Sebab tu kita kena mandi supaya badan kita bersih dan segar. Okay, jadi jawapan di sini ialah ya, kita perlu mandi selepas bersenam agar badan kita bersih dan segar. Okey, Aiman kata, oh begitu. Okey, apa kata abangnya pula? Kita akan ke padang pada pukul 6 petang. Pastikan Aiman bersiap awal. Aiman pun jawab, baiklah abang. Okey, selesai untuk aktiviti mendengar dan bertutur. Okey, kamu boleh buka semula buku teks pada muka surat 51. Sekarang cikgu nak ajar kamu kemahiran menulis jawapan pemahaman. Cuba kita baca tajuknya. Minumlah air untuk cergas dan cerdas. Sebelum kita isi jawapan pada pertanyaan di bawah, kita perlu baca dahulu cerita di atas. Barulah boleh kita tulis jawapan pada pertanyaan di bawah. Okey, sekarang mari kita baca. Air ialah komponen utama di dalam badan manusia. Kita digalakkan untuk minum air kosong. Jumlah air yang diminum bergantung pada keadaan cuaca dan tahap fizikal seseorang. Kanak-kanak dan remaja yang berusia antara 4 hingga 18 tahun digalakkan untuk minum 6 hingga 8 gelas air sehari. Kita perlu minum air dengan kerapnya walaupun tidak berasa dahaga. Kanak-kanak yang kekurangan air akan lesu dan mengantuk. Keadaan ini akan mengganggu tumpuan mereka di dalam kelas. Oleh itu, minumlah air secukupnya supaya badan cergas dan otak cerdas. Cikgu harap kamu faham cerita yang cikgu bacakan tadi. Kita lihat pertanyaan ataupun kita lihat soalan yang pertama. Mengapakah kita digalakkan untuk minum air kosong? Ya, jawapannya ialah kita digalakkan untuk minum air kosong kerana air merupakan komponen utama di dalam badan manusia. Nombor 2. Bagaimanakah faktor usia seseorang mempengaruhi jumlah air yang diminum? Okay, untuk soalan kedua, kamu boleh lihat jawapannya pada perenggan kedua. Bagaimana kita nak menjawab? Faktor usia seseorang mempengaruhi jumlah yang diminum, iaitu kanak-kanak dan remaja yang berusia antara 4 hingga 18 tahun digalakkan untuk minum 6 hingga 8 gelas air sehari. Mudah kan? Jawapan sudah ada dalam petikan yang kita baca tadi. Kita lihat nombor 3. Mengapakah kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga? Bagaimana nak tulis? Kita perlu minum air walaupun tidak berasa dahaga kerana kekurangan air akan menyebabkan lesu dan mengantuk. Nombor 4. Bagaimanakah cara meningkatkan tumpuan murid ketika berada di dalam kelas? Okey, kamu lihat ada gambar otak di situ. Itu bermaksud soalan ini kamu perlu fikir sendiri apa jawapan yang sesuai. Kamu boleh tulis jawapan kamu sendiri. Okey, jadi jawapannya apa? Cara meningkatkan tumpuan murid ketika berada di dalam kelas ialah murid perlu minum air secukupnya. Okey, baik. Sekarang kamu boleh buka semula buku aktiviti kamu pada muka surat 60. Aktiviti 3, arahan minta kamu untuk baca, fahami dan tulis jawapan. Okey, apa tajuknya? Kepentingan sarapan. Mari kita baca.
Kai Seng sering mengantuk di dalam kelas. Apabila disoal oleh Cikgu Hanita, rupa-rupanya Kai Seng tidak bersarapan sebelum ke sekolah. Mengapakah kamu tidak bersarapan sebelum datang ke sekolah? Tanya Cikgu Hanita kepada Kai Seng. Saya tidak berselera untuk makan pada waktu pagi, Cikgu. Jawab Kai Seng. Oh, kamu tidak boleh begitu. Perut kamu akan kosong jika kamu tidak bersarapan. Sarapan itu penting untuk tenaga bagi badan kamu. Kamu memerlukan tenaga untuk menumpukan perhatian di dalam kelas. Cikgu Hanita menasihati Kai Seng. Kai Seng mengangguk tanda bersetuju dengan kata-kata Cikgu Hanita. Baiklah Cikgu, saya akan bersarapan sebelum datang ke sekolah. Terima kasih Cikgu. Sama-sama Kai Seng. Semenjak hari itu, Kai Seng memastikan dia bersarapan sebelum ke sekolah. Hasilnya, Kai Seng semakin maju dalam pelajarannya. Okey, kamu boleh buka muka surat 61. Sekarang kita kena selesaikan soalan dengan meletakkan jawapan yang sesuai. Bagaimana kita nak selesaikan ni? Jawapannya sudah ada dalam cerita yang kita baca tadi. Jadi mana yang kamu rasa sesuai, itulah jawapan yang kita kena tulis dalam garis yang telah disediakan. Okey, kita lihat soalan nombor 1. Di manakah Cikgu Hanita berbual dengan Kai Seng? Okey, merujuk kepada petikan tadi, di mana Cikgu Hanita berbual dengan Kai Seng? Iaitu di dalam kelas. Jadi kamu boleh tulis, Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kai Seng di dalam kelas. Seterusnya, soalan nombor 2. Apakah yang akan berlaku sekiranya Kai Seng tidak bersarapan? Untuk soalan nombor 2 ini, kamu boleh lihat dialog pada perenggan keempat. Jawapannya sudah ada dalam dialog ni. Okey, kita baca semula. Oh, kamu tidak boleh begitu. Perut kamu akan kosong jika kamu tidak bersarapan. Okey, yang pertama, jika Kai Seng tidak bersarapan, perut dia akan kosong. Kemudian, sarapan itu penting untuk tenaga badan kamu. Kamu memerlukan tenaga untuk menumpukan perhatian di dalam kelas. Cikgu Hanita beritahu bahawa bila kita sarapan, kita akan ada tenaga. Bila kita ada tenaga, baru boleh kita beri tumpuan dalam kelas. Jadi bila Kai Seng tidak bersarapan, apa yang akan berlaku? Perutnya akan kosong. Kemudian dia tidak ada tenaga dan tidak dapat menumpukan perhatian di dalam kelas. Jadi bagaimana nak tulis? Sekiranya Kai Seng tidak bersarapan, perutnya akan kosong dan badannya tidak mempunyai tenaga untuk menumpukan perhatian di dalam kelas. Seterusnya, soalan nombor 3. Mengapakah Cikgu Hanita prihatin akan Kai Seng? Kenapa? Kerana Kai Seng sering mengantuk di dalam kelas. Jadi kita nak tulis jawapannya bagaimana? Cikgu Hanita prihatin akan Kai Seng kerana dia sering mengantuk di dalam kelas. Soalan nombor 4. Apakah yang akan berlaku kepada Kai Seng sekiranya Cikgu Hanita tidak mengambil berat terhadapnya? Untuk soalan nombor 4, kamu rasa apa jawapan yang sesuai? Untuk soalan ni, kamu kena fikir sendiri jawapan yang sesuai. Lihat soalan nombor 5. Bagaimanakah Kai Seng menghargai nasihat Cikgu Hanita? Untuk nombor 5, jawapannya sudah ada dalam dialog pada perenggan yang ke-6. Kamu boleh cari, kamu baca semula. Kemudian kamu tulis jawapan yang lengkap pada ruangan yang telah disediakan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.